biasa. Betul, yang terkini. Yang terkini. Kalau kita pergi ke Melaka, ke Pulau Pinang ataupun di Kelantan, kita akan jumpa kenderaan dinamakan sebagai beca. Pernah naik beca orang KL ni? Masa kecil dulu pernahlah. Pernah pergi Melaka kita, naik beca. Sekarang kita cuba. Kita nak tahu apa potensi beca ini. Mungkin perlukan inovasi. Selepas ini, kita bersama dengan Timbalan Naik Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UTM, iaitu Profesor Datuk Dr. Muhammad Jalani Mohd Noor dan juga Profesor Datuk Dr. Abu Abdullah, Pusat Kecemerlangan Penyelidikan UTM. Sekarang kita dah macam-macam dah inovasi pengangkutan awam. Kita ada aplikasi, apps, Grab dan sebagainya lah. Dan mungkin beca lepas ni boleh juga dah buat sertai aplikasi. Satu yang menarik tempahan itu. Dan kita sebenarnya bermula dengan idea, saranan oleh TYT, Tuan Yang Terutama Tun Chancellor UTM dan juga Gubernur Negeri Melaka, Tun Dr. Muhammad Khalid bin Yaakob. Dan beliau sewaktu kami bersama-sama ada sesi makan tengah hari, menyarankan agar UTM menyediakan satu ikon di mana teknologi boleh digabungkan dengan ikon Negeri Melaka Beca. Dan tentunya ini satu yang menarik dan kami mengambil cabaran itu. Dan daripada teknologi yang kita hasilkan dalam penyelidikan, tentunya ianya adalah dalam bentuk yang terserak, dan kita bangunkan beca dari scratch, daripada kosong sifat, dari bermula cari rangka beca dekat ujung kampung, dan gabungkan dengan teknologi yang kita ada, dan kita hasilkan apa yang kita panggil e-beca. Apa kelebihan e-beca ini? Ya, satu yang menarik. Nanti saya akan minta Dato' Abu terangkan dengan lebih detail. Yang menariknya e-beca ini, kita meletakkan teknologi dalam beca di Melaka itu, yang ada solar, ada motor dan sebagainya. Dan seterusnya tidak mengenepikan ciri-ciri tradisional dalam beca tersebut. Jadi ianya menggabungkan teknologi dan juga warisan Negeri Melaka itu sendiri. Jadi kelebihan e-beca itu secara terperinci bagaimana? Ya, terima kasih. Kita Universiti Teknikal Melaka, satu universiti yang pertama di Malaysia. Jadi kita mengaplikasikan teknologi itu di dalam beca yang sebagaimana dikatakan tadi. Nampak macam simple, tapi kita apply the new idea. Contohnya motor, kan? Orang semua boleh pakai motor, tapi kita gunakan motor yang berkuasa tinggi. Dan samping itu juga kita gunakan tenaga solar. Because lebih pada 90% di Malaysia ni mempunyai tenaga solar. So tenaga solar dapat membantu daripada kuasa motor tadi. Ketiganya ialah kerangka yang kita buat tu berat actually, dengan umur penarik beca yang rata-rata lebih daripada 75 tahun. Jadi kerangka beca itu tadi kita dapat menggunakan bahan-bahan yang lebih lebih ringan dengan aluminium composite. So dia lebih ringan menarik beca. Sebagaimana Ibrahim katakan tadi, kita pun dalam satu aplikasi Grab, kita panggil e-beca Grab. Contohnya di Melaka kan, katakan di Kotoran Melaka contoh tadi. So apa nama, turis boleh just WhatsApp kita atau pakai application, dia akan datang. Maksudnya sudah ada lah aplikasi itu. Dalam aplikasi kan tengah dibangunkan. Sudah dibangunkan. Ya, sedang dibangun. Jadi Melaka congested bila malam satu. Kalau datang Melaka malam satu, very congested. So turis tak payah guna kereta, dia panggil kita pakai aplikasi dan terus guna e-beca untuk di sekitar Bandar Melaka. Berapa lama masa diambil untuk penyelidikan untuk bangunkan e-beca? Kalau daripada scratch macam dikatakan Datuk tadi, ialah ambil masa lama seminggu, dua minggu. Tapi kita punya fasa-fasa. Contohnya kalau yang sedia ada, kita upgradekan. Itu mungkin dalam masa 4 hari, 5 hari kita boleh bersiapkan. Kalau kita lihat tadi itu, sebentar tadi yang e-beca ada struktur macam segitiga sikit untuk menerima kuasa solar itu kan. Jadi kalau kita lihat apabila ada bumbung seperti itu, tidakkah ini sebenarnya ada mengubah sedikit rupa bentuk beca yang asal? Jadi bagaimana untuk kita memastikan dengan hadirnya teknologi ini tetapi pada masa sama mengekalkan warisan dan juga kebudayaan beca itu juga? Tak ada, dia tidak mengubah sedikit pun the traditional. Kalau dia pergi solar dan kita akan letak di atas bumbung, orang tak perasan. Tak nampak. Tak nampak. Dia akan terlindung. Yes, dari segi motornya kita akan tukar yang pedal tu, kita akan tukar letak di bahagian depan. Depan. Tak perasan. Dan itu controller dia, kalau kita nampak tu. Itu dia punya control untuk kita memacu. Itu dia punya motor yang belakang tu. Yang kita tengok. Itu motor dia.
yang berkuasa tinggi. Skuter mesti lagi kelihatan seperti basikal lah, tak ada apa yang berubah lah. Cuma ditambahkan motor sahaja motor, untuk bergerak. Motor, solar dan application tu tadi. Tak banyak beza daripada yang sedia ada. Lebih efisien, cost effective. Itu tujuan UTEM sebenarnya untuk bangunkan inovasi dan ada, teknologi. Ada banyak tujuannya sebenarnya. Yang pertamanya kita nak menjadikan teknologi yang kita bangunkan dalam penyelidikan. Contohnya dalam kes ini, dalam makmal renewable energy, kita menghasilkan banyak teknologi. Tapi untuk digunakan, diaplikasikan kepada dan berfaedah kepada masyarakat, kita kena apply kepada satu perkara. Dan ini kita guna beca untuk menunjukkan teknologi-teknologi yang dibangunkan di universiti dan boleh digunapakai dan memberi faedah kepada pengguna, masyarakat dan juga industri. Jadi tentunya ini satu perkara yang bagus. Cuma kalau kita nak aplikasikan teknologi dalam satu perkara, dia merupakan gabungan banyak bidang. Betul. Bukan hanya bidang solar, bidang kontrol, bidang jentera dan sebagainya. Itu kita gabung jalin, termasuk juga nanti promosinya yang bukan engineering pun, bukan teknologi. Kalau kita nak promosikan perkara ini, dah tentunya memerlukan penyelidik daripada bidang lain juga untuk terlibat bersama. Dari segi keselamatannya, dari segi logistik di Melaka itu sendiri, pihak berkuasa perlu sokongan pihak industri sendiri. Bila sepenuhnya yang akan sudah dibangunkan, bila yang akan dilancarkan nanti? Okey, sebenarnya IBC yang pertama yang kita bangunkan sudah pun dilancarkan pada tahun 2016 sempena convocation UTEM yang ke-12 oleh Tuan Yang Terhormat Tun Chancellor UTEM sendiri. Dan lepas itu dia macam agak popular lah di sekitar UTEM dan Melaka. Cumanya kita nak lebih besar lagi dan kita sedang berbincang bersama dengan Persatuan Beca Melaka dan satu unit juga kita sudah bina dan kita guna pakai di Terengganu. Dan sekarang ini ada satu lagi unit yang sedang dalam proses perundingan untuk dihantar ke Sabah, Datuk Abu. Dan seterusnya kita sekarang ini dalam proses untuk memasyarakatkan program ini melalui apa program yang kita panggil crowdfunding, di mana nanti masyarakat juga boleh terlibat bersama dengan penyelidik untuk membantu orang yang berkenaan yang terlibat dalam industri pelancongan yang menggunakan IBCA nanti. So perkara ini sedang diusahakan oleh pasukan penyelidik yang diketuai oleh Dato' Abu. Maksudnya kalau kita naik IBCA ni, bayaran kosnya akan pergi kepada tujuan untuk kos yang diperlukan untuk untuk membina. Okey, selepas itu kita akan beri kepada Persatuan Beca ataupun dalam kes ini sebagai kita punya CSR lah. Kepada Persatuan Beca, dan tentunya mereka bila guna itu dia boleh kena charge pengguna. Untuk itu pula tadi seperti dinyatakan, kita sedang juga membina aplikasi apps di mana nanti orang boleh tempah Beca melalui app seperti juga Grab dan lain-lain. Jadi teknologi sudah ada. Tinggal lagi macam mana nak kita masukkan dalam satu sistem yang lengkap lah. Bagaimana sebenarnya Grab Datuk car, Grab bike, Grab Beca lepas ni memang mudah untuk kita bergerak ke mana, sangat membantu teknologi yang ada sekarang ni. Cuma kita nak tahu apabila teknologi-teknologi ini digunapakai dalam Beca ini, kita dapat lihat akan membuka peluang pekerjaan terutamanya kepada para pelajar. Jadi bagaimana sebenarnya Beca ini setakat ini membuka peluang ini dan membantu pelajar untuk meningkatkan kemahiran mereka? Baik. Macam saya katakan tadi, rata-rata penarik beca yang umur 60 lebih ke 70 lebih. The young generation dia a bit tengok beca kan. Jadi dengan ada aplikasi macam dikatakan tadi, dia lebih nak mencuburkan diri. Contohnya macam sekarang pun part time e-grab semua pun daripada orang yang bekerja itu, kan. So dengan ada e-beca ni tadi, kita boleh menarik lagi kaum muda untuk menceburkan diri dalam pelancongan. Bukan as a full time. Macam kat Melaka pun kita tengok pelancong datang dalam setahun dalam sejuta lebih. Kita pun ada dalam 400 lebih penarik beca yang tradisional. Jadi macam dikatakan tadi, kita dalam proses pengcommercialization. So kita perlukan funding, dana yang cukup. Dan kita tidak ada dana yang cukup untuk bagi semua. So kita cuba prototipe dulu. Macam katakan di Terengganu ada sebiji, di Melaka ada dua biji. Jadi dengan crowdfunding tadi, kita dapat membalikkan duit tadi untuk masyarakat. It's not for orang kata profit making. Kita balikkan teknologi dan apa yang untuk masyarakat. Yang dikatakan tidak asu tadi ialah kita akan tarik
pelajar golongan muda untuk berkecimpung. Kerana kita nampak penarik macam ni dari segi masyarakat ni, kita nampak bit masyarakat kan. Tapi dengan ada teknologi ni tadi, kita dapat membantu. Ya. Lonjakan status dia tadi. Betul lah. Menarik tu. Jadi untuk permulaan program eBeca ni ada ataupun tidak pelibatan daripada pihak pelajar sendiri? Ada. Ada. Tapi at the moment dia mereka bentuk. Tapi kita tak hantar dia ke publik lagi lah. Belum lagi. Takut tak lepas ke apa. Belum lagi. Okey, tapi yang penting adalah pelibatan di pelajar itu kita nak dengar sebenarnya. Dato', selain daripada eBeca, apa lagi yang terkini, yang terbaru diusahakan oleh UTM? Projek. Okay. Kita ada banyak penyelidikan. Saya ambil peluang ni untuk menyatakan bahawa kita ada 6 pusat penyelidikan dengan 36 pasukan atau kumpulan penyelidikan. Dan setakat ini kita sudah ada lebih 120 IP, mana produk-produk penyelidikan yang ada dan sedia untuk dikomersialkan. Cumanya untuk mengkomersialkan produk-produk hasil daripada penyelidikan memerlukan kerjasama dengan pihak industri dan juga pengguna. Kerana kita yang kita ada itu idea atau prototype. Dan yang diperlukan oleh pengguna dan masyarakat atau industri itu mungkin berbeza sedikit daripada apa yang kita hasilkan. Jadi untuk ubah suai idea IP yang kita ada kepada keperluan pengguna itu memerlukan kerjasama daripada pengguna dan juga industri. Jadi untuk senarai itu nanti boleh berhubung dengan pusat pengkomersialan UTM. Kita ada pusat pengkomersialan produk-produk penyelidikan di UTM dan senarai itu ada, dan saya mengambil peluang ini jugalah untuk menyeru pihak industri dan pengguna untuk melihat kita punya website dan apa produk yang kita boleh ketengahkan tadi, kita boleh banner lah. Cuma sekarang ini saya minta sedikit keizinan untuk mewar-warkan program Silakan. Crowdfunding yang kita ada itu. Kita sudah masukkan video dalam YouTube, dalam crowdfunding sekolah fund dan sebagainya. Boleh lihat tabung itu, dan tabung ini nantinya kita guna untuk banner beca dan bagi balik kepada persatuan beca untuk diguna pakai. Tentunya ini peluang masyarakat untuk bekerjasama dengan universiti dan terlibat sama dalam program-program yang berbentuk teknikal, teknologi sekaligus membantu orang ataupun masyarakat di luar sana dalam mengambil faedah daripada hasil penyelidikan yang kita bina. Dan saya harap ini mendapat kerjasama daripada semua pihak. Tak kira berapa boleh bagi, RM10 pun boleh. Zaman-zaman sekarang ini yang mungkin musim-musim bulan Ramadan, sedekah pahala yang besar. Selain daripada surau, boleh juga bersedekah kepada teknologi yang memberi faedah kepada masyarakat umum dan industri di Malaysia. Satu info yang ringkas sebenarnya dan amat bermakna. Okey, baik. Terima kasih kepada Datuk Jailani dan juga Datuk Abu berkongsi kita berkenaan dengan inovasi eBeca daripada UTM sendiri. Semoga maju jaya dalam program ini seterus-seterusnya yang diusahakan oleh UTM sendiri. Okey, baik. Kalau dah ada e-beca ni, rasanya kita tak perlu saja menjadi penumpang. Kita boleh cuba nak kayu beca juga, boleh? Kita boleh jana pendapatan sendiri dalam kata dua kerja. Okey, baik. Kita nak bersama dengan Skor. Tapi semua itu selepas ini kita nak beres ketika. Silakan.